Ini gimana proses hukumnya, pulang proses pengadilan ini tentang arisan online? Ya, untuk selanjutnya kita tunggu agenda persidangan berikutnya itu tanggal 28 Januari Kamis. Kita akan melanjutkan persidangan dengan agenda pemberian bukti surat dan saksi. Saksi daripada penggugat. Nah, untuk saat ini, yang sore tadi yang barusan terjadi itu sidang. Untuk yang tadi, agenda sidang tadi, ya, itu adalah agenda persidangan jawaban daripada tergugat. Di mana daripada minggu semalam kami sudah melakukan pembacaan gugatan sesuai dengan agenda persidangan. Itu untuk perkara nomor 08 PDTGS 2020 Pengadilan Negeri Tarutung. Satu ya. Yang kedua, PDT nomor 01 ya, 01 PDTGS 2021 PN Tarutung. Yang perkara ketiga, perkara 02 PDTGS 2021 PN Tarutung. Nah, untuk saat ini jumlah korban dan besaran uang yang diduga digelapkan itu berapa? Untuk sekarang yang sedang kita tangani itu sekitar, kalau minggu kemarin masih sekitar 57 orang. Untuk sekarang sudah ada penambahan lagi sebanyak 3 orang, sehingga total yang kita sedang tangani sekarang dan periksa bukti-bukti surat itu sudah hampir 60 orang. Dan semua akan mengajukan gugatan juga nanti ke Pengadilan Negeri Tarutung. Nah, selain untuk pengadilan, bahwa ke pihak polder juga apakah ada laporan Pak atau bagaimana? Ya, untuk pidananya kita sudah melakukan pelaporan pada minggu kemarin ya, tanggalnya saya lupa. Dengan jumlah laporan itu sebanyak 3 laporan, yang saksinya juga nanti daripada korban-korban ini semua. Dan mudah-mudahan juga Polres Tapanuli Utara dalam hal ini segera bertindak cepat agar tidak semakin banyak korban berjatuhan, dan mungkin juga korban-korban yang lain setelah dengan adanya proses ini, mungkin korban yang lain juga akan melapor ke pihak Polres walaupun tanpa melalui kita. Nah, dalam pemberitahuan sebelumnya bahwa pihak Bapak juga akan melaporkan ke pihak Polda, gimana dengan tanggapan itu? Untuk laporan ke Polda itu, ya, karena untuk korban-korban yang berada di luar daripada Tapanuli Utara, Tubasa, Humbang, ya, itu banyak juga korban yang dari Medan, ya, Medan, Deli Serdang, dari bukti-bukti yang ada ke kita, itu kita laporkan ke Polda, karena lebih dekat ke sana. Tetapi ada juga pentingnya kita melaporkan ke Polda, karena alat untuk melakukan investasi bodong ini kan dilakukan melalui media sosial, yaitu Instagram, WhatsApp. Jadi hanya Polda yang masih mempunyai alat terkait untuk pembuktian daripada nanti bukti-bukti pidana, dugaan pidana yang dilakukan oleh terlapor ini, terlapor masih statusnya.